ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bahwa pada malam hari ini kembali kita bisa mengadakan majlis yang mulia ini. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih pada persoalan berkenaan dengan as-sabr, yaitu kesabaran. Pada malam hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-41, yaitu penulis berkata, wa an abi Abdullah Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arth, semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridainya. Dia berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Kata Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu ta'ala an, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau bersandar kepada burdah, yaitu pakaiannya. Itu pakaian yang terdiri dari dua helai pakaian. Fi dhilil Ka'bah, di tempat naungan Ka'bah. Kalau matahari ya menimpa Ka'bah, dia akan menciptakan bayangan. Maka Nabi SAW ketika itu lagi duduk-duduk di situ. Datang kepadanya Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengadu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Faqulna, maka kami pun berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Tidakkah engkau mintakan kepada Allah kemenangan untuk kita? Mendoakan kebaikan untuk kita. Ya, karena peristiwanya saat itu kaum muslimin dalam keadaan tertindas. Jadi sahabat Nabi SAW ini banyak yang disiksa karena keimanannya, dan banyak yang enggak sanggup, tapi dipaksakan untuk tetap bersabar. Nah, di situ mereka mendatangi Nabi SAW, minta kepada Nabi agar disegerakan, agar dipercepat kemenangan itu. Faqala, lalu Nabi pun berkata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar
fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini konteksnya sedang menyabarkan sahabatnya ya, dengan membawakan cerita orang-orang dulu. Bagaimana mereka dulu didera karena keimanannya, disiksa karena agamanya, agar para sahabat di situ mengambil pelajaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu orang-orang sebelum kalian itu ada yang ditangkap, dibuatkan untuknya sebuah lubang, kemudian ditanam di situ, lalu dibawakan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya dan dibelah dua. Ini siksaan yang didapati orang-orang dulu karena keimanan. Wa yumshatu bimin syatil hadid, dan ada juga yang disisir dengan sisir dari besi, maduna lahmihi wa ummih, sehingga bagian tajamnya itu masuk di antara kulit sampai ketemu ke tulangnya. Ini disisir dengan sisir besi. Ya. Tentunya ini memberikan penderitaan dan membuat bekas luka ya pada tubuh kita. Maduna lahmi wa ummi, sehingga sisirnya itu membekas di antara daging dan tulangnya. Ma yasudduhu dzalika 'an dini, tapi kendati begitu itu tidak menjadikan mereka ya kompromi dalam perkara agamanya. Ini tentang istiqomah. Ya, bahwa seorang itu hendaknya dia istiqomah, dan pada istiqomah itu ada makna as-sabr. Ada makna ya kesabaran, karena kita sudah bahas ya bahwa kesabaran itu ada tiga macam. Ada kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, ada kesabaran meninggalkan ya, larangan-larangan Allah, dan ada kesabaran dalam menerima takdir Allah Azza wa Jalla yang berat. Ma yasuddu dzalika 'an dini, yang demikian itu tidak menjadikan mereka berhenti dari berpegang teguh terhadap agamanya. Ya, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu untuk kita ketahui ini sama-sama, bahwa akidah Islam ya itu dengan kita mengucapkan ikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bukan berarti tanpa ujian, bukan berarti tanpa cobaan ya. Oke, mungkin kita tidak mendapatkan cobaan seperti itu. Cobaan yang ada saat ini enggak seperti itu. Apa cobaan yang ada? Sholat ya, puasa ya, berjamaah, bayar zakat, punya duit pergi haji. Kita enggak sampai mendapatkan cobaan seperti itu. Gara-gara berislam akhirnya disiksa, didera untuk ayo murtad kau, murtad, suruh murtad. Alhamdulillah kita enggak dapetin. Kalau kita tengok ke belakang sedikit aja, kita dapetin orang-orang tua kita dulu. Ya, bagaimana mereka disiksa karena enggak mau hormat sama matahari. Ya, zaman penjajahan Jepang. Banyak para ulama dibunuhin karena enggak mau. Atau orang-orang Islam yang teguh di atas agamanya, lebih memilih mati daripada dia harus murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tapi cobaan kita yang tidak separah itu, cobaannya hanya berupa apa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Banyak dari kita yang tidak sanggup untuk mengerjakannya. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran bagi kita, bahwa dalam ketaatan itu butuh kepada kesabaran. Meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Diuji dengan musibah itu juga butuh kesabaran. Nah, seharusnya seorang muslim itu kuat, dia kokoh. Apa yang membuat dia kuat? Pemahaman akan agama.
keyakinan yang akan janji akhirat itu yang akan membuat dia kuat. Makanya perlu seorang muslim itu menambah keimanannya. Gimana sih cara nambah keimanan? Gimana coba? Baca Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap. Ya. Dengan bertahap itu fungsinya adalah untuk menguatkan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami kokohkan dengan Quran itu hati engkau wahai Muhammad. Nah, jangan kita bergeming. Kita enggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Kita tahu bahwa dunia ini masa-masa sekarang sedang mengkhawatirkan terjadinya perang dunia 3. Ya. Banyak orang sudah berhitung tentunya. Paling tidak ya seperti kenaikan bahan bakar itu akan berdampak kepada kenaikan harga-harga bahan pokok. Kita tidak meminta ya tidak menantang keadaan, namun apabila hal itu terjadi, yang paling berperan untuk kita kokoh itu iman. Dalam kondisi sulit itu iman yang paling berperan. Ya, hidup dengan keimanan yang menyala itu luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang enggak bisa dibeli dengan kenikmatan apapun. Bagaimana Bapak merasakan damainya sholat? Itu iman. Damainya puasa itu iman. Damainya membaca Quran itu iman. Gelisahnya kita meninggalkan sholat itu iman. Kalau udah ninggalin sholat gak gelisah, melakukan maksiat gak gelisah, maka khawatirkan diri kita, khawatirkan keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra. Sungguh demi Allah, dia akan benar-benar menyempurnakan perkara ini. Itu agama ini. Hatta yasiru raqibu min Sana'a ila Hadramaut. Sampai kondisinya di mana orang yang berjalan dari Sana'a ya ke Hadramaut. Sana'a sekarang ibu kota Yaman. Dia ada di sebelah ya utara Yaman. Hadramaut ada di sebelah selatan Yaman. Ya, kalau kita berangkat dari Sana'a ya pagi, mungkin sampai Hadramaut itu malam. Ya, jauh. Ya. Hatta yasirur raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Wa dhi'ba 'ala ghanami. Atau dia mengkhawatirkan ya gembalaannya dari serangan ya serigala. Cuman itu aja yang dikhawatirkan. Artinya apa? Artinya bahwa ya ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kebulatan tekad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa dalam kondisi lemah beliau tahu bagaimana endingnya agama ini. Bahwa Allah azza wajalla akan sempurnakan Islam. Nah, seorang yang berjuang untuk agama dia enggak memiliki keyakinan, maka dia sudah kalah di awal langkah. Ya. Lihat ketika Nabi SAW tertindas di Mekah, ya. Namun begini sabda beliau alaihi salatu wasallam, la yutimmanallah, Allah kelak akan sempurnakan agama ini. Sampai-sampai orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut dia enggak takut kecuali Allah azza wajalla. Yang ketiga, bahwa Islam itu membawa kedamaian. Ya, menebarkan keamanan. Ya. Enggak ada. Ya, agama yang memberikan keamanan, kedamaian seperti halnya agama ini. Ya. Lihat contoh negeri kita. Kalau mayoritas negeri ini bukan umat Islam, mungkin udah kacau dari dulu. Ya. Justru karena mayoritas penduduk negeri ini adalah kaum muslimin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala masih jaga nikmat ini untuk kita.
La yakhafu illallah, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah, wa dhibba ala ghanami, dan domba dari terkaman serigala. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa. Ya. Ini tabiat manusia, tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa. Jadi ad-dahwah yang pertama, dia tanggung jawab setiap kita. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, punya, ya, dia memikul tanggung jawab mas'uliyah ad-da'wah ilallah. Ya. Qul hadhi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ni. Katakanlah ini jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita bilang, saya pengikut Muhammad, aduh Allah. Ya. Berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Jangan sampai keluarga kita melalaikan kita. Jangan sampai anak-anak kita melalaikan kita dari tanggung jawab yang menjadikan kita umat Muhammad SAW. Minimal dakwah yang kita tempuh itu apa? Keluarga kita. Allah Azza wa Jalla katakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Istri, udah pakai jilbab benar belum? Anak perempuan, udah nutup auratnya belum? Ya, keluarga udah pada bisa baca Quran belum? Ya. Subhanallah. Hamka itu menyebutkan Islam datang pada abad ke-7. Ya. Artinya bersamaan dengan awal-awal kemunculan Islam di tanah Arab. Ya, pada zaman kekhalifahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya Islam itu udah lama di Nusantara. Tapi masih aja ada keluarga-keluarga muslim, ya, dan bahkan banyak baca Quran gak mampu. Gak diajarin sama bapaknya. Padahal itu dakwah yang paling, ya, bisa kita lakoni itu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluargamu yang paling dekat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari jilatan api neraka. Jangan kita pernah merasa seperti enggak terjadi apa-apa. Ketika anak perempuannya pulang malam, udah bosan ngasih tahu katanya. Ya kasih tahu lagi. Enggak boleh bosan sebagai orang tua, anaknya pulang malam dibonceng sama cowok. Ya. Kalau perlu boikot. Kalau enggak mau taat boikot. Enggak kasih duit jajan kata anaknya, gua bisa cari duit sendiri. Ya udah enggak usah pulang ke rumah sekalian. Ya. Tapi kan kesian Ustaz, ya pegang, kesian kalau kita kesayang kepada keluarga kita, jaga mereka dari jilatan api neraka. Ya, jaga mereka dari jilatan api neraka dengan ajak mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tuh akan ditanya nanti bapak sekalian dimuliakan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian bertanggung jawab dan akan ditanya tentang tanggungannya. Jadi dalam hadis ini kita dapati, ya, beratnya, ya, cobaan keimanan pada umat-umat terdahulu. Begitu juga, ya, mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah orang-orang dulu. Ya. Begitu juga, ya, bahwa dakwah itu harus terus dilakoni. Apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya. Ya. Dan juga akan janji Allah Azza wa Jal dan fi'lan terjadi alhamdulillah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam jadi din, agama satu-satunya agama yang sempurna. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan, aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Islam nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Islam nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian.
Qala wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain. Jadi hadis ini datang dalam riwayat yang lain juga. Disebutkan oleh Khabbab wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar kepada burdahnya, dibikin jadi bantal. Burdahnya pakaian jadiin bantal. Ya fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Wa qad laqina minal musyrikin syiddah, dan ketika itu kami dapati ya deraan yang keras, intimidasi yang luar biasa dari orang-orang musyrikin. Ini apa hadirin mulia Allah? Musuh terbesar umat Islam itu dari kalangan ahlul kitab itu al-Yahud, orang Yahudi. Dari luar ahlul kitab musyrikun, orang-orang musyrik. Ya. Bagaimana ya Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada kita. Ya. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Kamu wahai Muhammad akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itu Yahudi. Walladzina asyraku. Yang kedua, orang-orang musyrik. Nah, kita dikasih tahu begini, ya. Kenapa? Karena banyak dari kita lalai. Ya, banyak dari kita lalai. Orang dikasih bantuan sama ya, yayasan-yayasan Yahudi misalnya, akhirnya dia jadi melemah imannya, jadi kompromis dalam agamanya. Ya, maka Allah kasih tahu bahwa mereka adalah orang yang paling keras permusuhannya. Sekarang aja baik, ya. Ntar lihat ketika mereka telah merasa di atas angin, maka kita akan dapati permusuhan yang keras dari mereka. Yang kedua adalah orang-orang musyrikin. Nah, jadi sedikit saya akan tambahkan, jangan pernah kita sebagai muslim itu menyangka bahwa dengan beragama Islam kita gak bermusuhan. Dalam beragama disuruh bermusuhan. Ya, bermusuhan sama siapa? Sama orang-orang kafir. Permusuhan itu bukan berarti menindak, ya, menindak persoalan lain. Ya. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Ini paham liberal luar biasa ngacak-ngacak akidah kita, Pak. Ya. Padahal anak SD buka Quran aja dia udah langsung tahu, bisa bantah dia. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla yang sebutkan. Ya. Dan itu konsekuensi cinta. Siapa yang cinta kepada kekasihnya, dia akan memusuhi orang-orang yang benci kekasihnya. Itu konsekuensi. Istri bapak diganggu, kalau masih cinta sama orang yang mengganggu. Anak bapak diganggu, disakiti, masih cinta. Itu kan kalau kita mau bicara kasar, kasar keluar dari mulut kita. Tapi itu yang dicekokin di kurikulum-kurikulum sekolahan kita, Pak. Karena saya dapat itu. Seolah kita berislam itu gak boleh membenci siapapun. Lah, salah. Kita mencintai Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan kita membenci ya orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan waqad laqina minal musyrikin syiddah, dan kami telah dapati ketika itu dari orang-orang musyrikin ya permusuhan yang keras. Jadi kalau udah dimusuhin jangan lugu. Harus kita bersiap-siap ya, intinya dengan berdakwah paling tidak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dari mereka jahil. Hadis yang ke-42, qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ini ulama sahabat Ibn Mas'ud. Ya, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya banyak murid dia ini. Dan punya banyak wasiat. Ya, punya banyak wasiat Ibnu Mas'ud. Ya. Radhiyallahu anhu, yang Allah ridha kepadanya. Qala, ia berkata, "Lamma kana yauma Hunain." Di hari perang Hunain.
Athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Di hari perang Hunain, ya, ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan setelah sebelumnya berhasil dipukul mundur. Ya. Ini ada kisahnya. Kenapa berhasil dipukul mundur? Karena mereka merasa ya ujub dengan jumlah. Wa yauma Hunainin idza'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah di hari perang Hunain ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian, karena kaum muslimin ketika itu udah banyak. Saat itu udah banyak. Sehingga ada yang mengatakan la naghlib min kathrah. Kita enggak mungkin dikalahkan karena kita banyak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, idza ajabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'an. Tapi jumlah yang banyak itu enggak berguna bagi kalian. Jadi jangan berpedoman kepada jumlah, tapi kualitas iman. Ya, ingat perangnya siapa? Daud, ya. Dengan Jalut, ya. Sampai akhirnya yang menghadapi musuh itu tinggal sedikit namun berhasil mengalahkan musuh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari perang Hunain kaum muslimin banyak. Ya. Tapi karena kesombongan akhirnya mereka kala idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ard. Ya. Bima rahubat, sehingga bumi ini menjadi sempit kemanapun kalian lari. Thumma wallaitum mudbirin, di situ kalian tunggang langgang. Namun di akhir peperangan kaum muslimin menang akhirnya. Ya, di perang Hunain ini. Nah, ketika menang biasa ada yang namanya pembagian harta rampasan perang, yaitu ghanimah. Ya. Lalu dikisahkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan sebagian kaum ya dalam pemberian ghanimah. Ya, nah ini politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang dilebihkan karena diharapkan beriman. Kadang dilebihkan diharapkan kuat ya agamanya, semakin kokoh dinnya. Dikisahkan di sini, fa athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Nabi melebihkan beberapa orang dalam pembagian. Fa atala Aqra bin Habis mi'atan min al-ibil. Ada seorang namanya Aqra bin Habis ya. Itu dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 100 ekor unta. Satu unta itu seharga sapi. Oh, sapi sekarang berapa? 25 juta. Ya, kali 100. Ya, berapa? Hah? 6. Nabi itu kaya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak dulukan dirinya. Kan udah berlalu ya hadisnya ya. Ketika ada seorang dari kalangan Al-Ansar atau kalangan Al-Muhajirin datang kepada Nabi minta, kemudian Nabi kasih, kemudian minta lagi, kemudian Nabi kasih, hatta nafida ma inda, sampai habis yang Nabi punya. Ya. Kemudian Nabi bilang, "Ma ya. Ma yakun indi min khairin, harta apapun yang aku punya, falan addakhirahu ankum. Aku enggak akan umpetin dari kalian." Beda ya sama kita ya. Ya. Tabungan kita siapa yang tahu? Cuma kita doang. Mungkin bahkan istri enggak tahu. Ada berapa? Ya, banyak isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, enggak diumpetin dari para sahabat. Nah, dalam harta rampasan perang Hunain itu ya, Nabi membagi Aqra bin Habis mi'atan minal ibil. 100 ekor unta. Wa'ata Uyainah bin Hisn mithla dzalik. Uyainah juga dikasih 100. Wa'ata nasan min asyrafil Arab. Begitu juga para pembesar-pembesar Arab dikasih. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melebihkan mereka hari itu dalam pembagian. Di sini ada kisah menarik juga, Pak. Hadirin mulia Allah. Ini yang dikasih
adalah orang-orang dari kalangan ya penduduk Mekah yang baru beriman. Ya. Ketika Nabi bagi ghanimah kepada penduduk Mekah yang baru beriman ini, padahal Nabi bagi begitu karena siasat. Ya, pengin agar mereka semakin kuat imannya. Semakin cinta kepada agama ini. Siasat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang ya modelnya demen sama harta, siasatnya dengan dikasih harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Sahabatnya yang dari kalangan Ansar ketika itu ya muncul dalam dadanya rasa iri, ya. Apa kata mereka? Nabi udah pulang kampung lupa sama kita. Bayangin tuh. Akhirnya diomongin Nabi di belakang. Diomongin Nabi di belakang. Akhirnya Nabi panggil mereka. Di sini terkenal ucapan Nabi yang menyentuh hati kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dulu dapati kalian dalam keadaan sesat sehingga Allah kasih kamu hidayah dengan sebabku? Mereka bilang, bala ya Rasulullah. Banyak Nabi bilang situ. Di antara yang beliau katakan juga, kata beliau, apa kalian enggak ridha? Mereka pulang membawa harta, membawa unta-unta, kambing-kambing, kebun-kebun. Sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Oh, di situ para sahabat Ansar nangis. Karena Nabi SAW tetap pulangnya ke Madinah ketika itu. Biarin mereka membawa harta ke rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka, unta yang banyak, tapi kalian tetap pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin ada anak saya juga ya. Dia membaca sebuah kisah gitu ya. Dan kisahnya bagus. Ya, saya kutipkan di sini. Ya, dia cerita sama saya. Saya bilang bagus itu. Jadi ada pertanyaan yang diajukan. Coba ceritakan apa nikmat yang paling indah yang kelak kita dapati di surga? Apa kesenangan yang kiranya paling indah di surga? Bidadari? Bukan. Jawabannya sederhana apa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Rasulullah. Bahwa itu kenikmatan yang paling besar, ya, menjadi tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih sama di sini. Para Ansar pulang ke kampungnya. Walaupun orang-orang Mekah itu kembali ke kampung membawa harta, mereka pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, dikisahkan di sini, ketika Nabi melebihkan penduduk Mekah dalam pembagian, lalu ada seorang yang bilang, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini pembagian yang enggak adil. Ya. Wa ma urida fiha wajhullah, katanya. Nah, ini pembagian yang enggak ikhlas, tidak diharapkan darinya wajah Allah. Faqultu, lalu ketika itu Ibnu Mas'ud bilang, dia dengar itu dari orang itu, maka dia bilang, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan sampaikan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nukil ucapan untuk merubah suatu kemungkaran itu bukan tercela. Jadi kalau memang kita enggak bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan, ajak orang lain yang bisa mengingkari kemungkaran. Kalau dulu sekolah kan, payah lo tukang ngadu gitu kan, akhirnya dikucilin gitu. Enggak, justru emang kalau kita mengadukan suatu keburukan, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini banyak kemungkaran yang merebak, kenapa? Karena banyak orang yang diam dari kemungkaran. Kalau dia ngadu, dia takut dikucilin dari masyarakat. Dia enggak takut dikucilin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kemaksiatan zina tangganya, dia biarin. Karena dia pikir dia ya, biarinlah privasi orang, katanya, kata orang sekarang. Subhanallah. Ya. Padahal dia melanggar agama Allah Azza wa Jalla, menjadi sebab kerusakan, menjadi sebab bencana. Nah, Ibnu Mas'ud melaporkan ini kepada Nabi. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bimaqal. Maka aku mendatangi Nabi dan aku kabarkan kepada beliau apa yang orang itu ucapkan. Fataghayyara wajuhu,
maka wajah Nabi pun berubah, hatta kana kasirf, hingga memerah. Tsumaqal, kemudian beliau berkata, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh, kalau Allah dan Rasulnya dicap enggak adil, lantas siapa yang bisa adil? Tsumaqal, kemudian Nabi pun berkata, yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadza fa sabar, semoga Allah merahmati Musa, maksudnya Nabi Musa, dia pernah disakiti lebih daripada ini dan Musa sabar. Ini terdapat apa? Anjuran untuk sabar. Yang kedua, mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Ya. Emangnya apa sih? Ya, yang dialami oleh Musa, Bani Israel itu ya menuduh bahwa Musa itu kurap. Ya, sampai suatu hari ketika Musa sedang mandi, ya, mandi di kali, mandi di sungai, ya. Ini hadis ya. Ada batu yang tempat dia meletakkan bajunya itu lari, ya, dengan izin Allah membawa lari bajunya Musa. Ini hadis sahih. Ya, wajib bagi kita mengimani. Ini izin Allah Subhanahu wa terjadi. Batu itu melarikan bajunya Musa. Melarikan bajunya Musa, Musa ngejar. Sambil bilang saubi hajar. Eh, batu, baju gue gitu. Hingga akhirnya melewati sekumpulan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang ngomongin aibnya Musa. Kelihatan di situ ternyata Nabi Musa itu apa? Sempurna. Ya. Enggak ada penyakit kulitnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqat udhiya bi aktsara min hadza. Dia pernah disakiti lebih daripada ini. Nabi cuma dibilang enggak adil. Tapi Nabi bercermin kepada peristiwa Musa, kemudian dia memilih sabar. Maka bercermin kepada kesabaran, keteguhan, keistiqomahan orang-orang terdahulu, mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, itu bisa mentasliah, menghibur hati kita untuk ya menghadapi cobaan, ujian dari kehidupan yang kita dapati. Maka ketika itu kata Ibnu Mas'ud, ya, karena Nabi memilih untuk sabar, ya, beliau mengatakan rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, dia pernah disakiti lebih daripada ini dan dia memilih sabar. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, la jarama la arfa'u ilahi ba'da haditsan. Ya udah deh, besok-besok kalau ada yang kayak gini gua enggak akan laporin lagi ke Nabi. Ya, karena tadinya Ibnu Mas'ud pengin agar orang itu dihukum. Tapi karena Nabi SAW memilih sabar, maka kata Ibnu Mas'ud, kalau besok-besok ada yang kayak gini, enggak akan aku laporin lagi kepada Nabi. Karena Nabi memilih sabar. Nah, ini dua hadis daripada dimuliakan Allah. Ya, padanya terdapat pelajaran yang banyak. Ya, dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, pemahaman kita, keistiqomahan kita dan memberikan kepada kita taufiknya ya dalam ya ketaatan, amin. Sekarang isyaknya makin cepat ya. Nah, itu makanya tadi Anda pikir masih ada 10 menit lagi buat tanya jawab. Jadi saya mohon maaf. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita siapkan ya barang 7 atau 5 menit ya untuk tanya jawab. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.